Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya lagi bikin-bikin barangnya. Jadi kebetulan video saya sebelumnya, yaitu saya akan mereview untuk barang-barang atau perlengkapan sound system. Dan kali ini ada satu pemesanan, alhamdulillah akhirnya juga untuk daerah Kepulauan Aru sudah mulai dewasa dengan alat-alat sound system. Kali ini satu pemesanan datang dari Masjid Nurul Hayat Dobo. Alhamdulillah mereka mempercayai saya untuk pemesanan satu unit mic, ya. Mic-nya ini sudah tersedia di belakang saya. Ini yaitu asli tipe Voice 1, ya. Voice Vocal Wireless, ya. Ini di mana tipe ini untuk di kelasnya asli tipe terendah, tapi bukan berarti murahan, ya. Barang murahan tapi kualitasnya enggak murahan, ya. Mari kita review sama-sama untuk tampilan mic-nya dan isi dalam dari mic tersebut, ya. Mari kita buka. Ya, ini untuk tampilan asli Voice One-nya. Warnanya keren, tidak kalah dengan mic-mic yang brand-brand lain, ya. Ini untuk tampilan mic-nya seperti ini. Untuk jangkauan kejauhannya itu kisaran sekitar 50 meter, ya. Jadi untuk masjid udah alhamdulillah cukup lah. Jadi ini kebetulan saya ada pemesanan dari pemesanan pribadi, kebetulan mereka chat ke saya untuk pemesanan ke masjid, dan alhamdulillah saya dengan senang hati dari harga tersebut saya coba bersedekah lagi. Akhirnya saya nggak mau pikirkan apa-apa, terus saya coba pemesanan satu unit mic-nya, ya. Seperti ini mic-nya. Ini jaraknya 50 meter. Suaranya sudah lumayan, ya, untuk di kelas asli Voice 1 ini, ya. Ya, seperti biasa mempunyai adaptor, satu buah receiver, ya. Receivernya ini simple. Ini untuk karaokean di rumah juga sangat cocok, ya, teman-teman. Karaokean di rumah juga cukup. Gak perlu yang mewah, gak perlu yang mahal kalau hasil suaranya gak semahal asli, ya. Ya. Ini mendapatkan baterainya 2 pasang. Ya. Terima kasih untuk anak-anak remaja Masjid Nurul Hayat telah mempercayai saya untuk pemesanan satu unit mic wireless-nya, ya. Alhamdulillah inilah yang kami harapkan dari kemajuan kedewasaan anak-anak remajanya masjid untuk lebih dewasa dengan audio, ya. Karena memang kalau berbicara audio tidak sebatas pengetahuan secara bunyi, namun kita harus dewasa untuk memilih sesuatu yang bagus. Sesuatu yang murah bukan berarti jelek, tapi kita lihat berdasarkan brand yang ditawarkan, ya. Baik, untuk untuk reviewnya cukup sampai sekian. Dan ini pemesanannya langsung 2 unit. Ini pemesanan untuk pribadinya, ini untuk 1 unit untuk masjidnya, ya. Jadi malam ini memang kita packingannya banyak sekali. Ini juga ada pemesanan lampu kristalnya, ada pemesanan lampu LED-nya, tapi kalau untuk pengirimannya barang besar gini kita lewat kargo, ya. Kalau untuk kita lewat ekspedisi resmi, ini ongkirnya bisa 2 kali lipat dari harga barangnya, ya. Jadi insya Allah kalau pemesanan di kita amanah, ongkirnya bersahabat, pemesanan pengirimannya lewat kargo, jadi lebih terjangkau, ya. Ya, jadi mungkin bagi rekan-rekan atau siapapun yang membutuhkan apapun, fasilitas dalam rumahnya, interiornya, eksteriornya, bahan bangunan pun kita tersedia, ya. Apalagi sound system itu yang utama, ya. Ini juga saya mau pengiriman 4 unit speaker. Ini pengiriman juga ke Kepulauan Aru. Saya udah memesan 2 speaker unit. 2 unit speaker asli dan 2 unit speaker NR, ya. Jadi insya Allah kedepannya untuk Kepulauan Aru lebih dewasa dengan audio, lebih dewasa lagi dengan sound system, ya. Mudah-mudahan dengan pemesanan ini jemaahnya lebih semangat, penyampaian untuk doa-doanya lebih tersampaikan dengan suara vokal yang bagus, ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.